Pinten 8000. Wah, sak. Sak mau lebih ya lek kuwi. Iki porsi wong ning sawah, guys. Porsi untuk orang kerja di sawah. Jadi karena membutuhkan kalori yang tinggi, porsinya ditambah. Kalau biasanya 6000, kalau segitu itu harganya 8000. Wah, sik dipincuk godhong gedhang, mangane engko bar pingetan. Beh, nang tengah sawah. Mening. Wah, kita gak mau nempian. Yuh. Nah, aku ya ora dadi keringet. Dadi diabet tekan. Kan. Ora gletek keringetan to, Bu. Monggo-monggo. Selamat pagi, Dulur. Jumpa lagi dengan Kang Parji Prabowo. Kali ini kita sedang berada di kawasan Kerandu, Kauman, Ponorogo. Kita akan mengicipi sajian sego pecel di warung Bu Maina. Lokasinya di belakang ini ya. Katanya ini jualannya sudah turun temurun dari nenek-neneknya dan sekarang diteruskan oleh Bu Maina. Bagaimana rasanya? Yuk ikuti perjalanan Kang Parti hari ini. Nah, Kilur. Iki nek adang sik gawe kayu lho, lho. Sik alami, tradisional. Rasanya luwih enak nggih, Bu, nggih nek dimasak ndawa kacang nggih. Oh ngono ya. Mantap. Iki lagi buka. Aku wingi wis rene lho. Wis ngicipi dan ternyata rasanya enak. Kula mengke sarapan malih, Bu. Sarapan malih bentino sarapan aku. Iki sambelnya tenan andalan. Rasanya pedes. Campurannya serasi ngono, Bu ya. Bumbune seimbang. Bumbune seimbang. Kula dipiring terus dilemeki godhong ngoten pareng. Oke. Rawe tempe tok, Bu? Tempe kayake kan. Banyak anda. Oke. Ngeten iki nembe BK nggih, minggu. Iki jualannya wis berturun temurun nggih, Bu nggih. Mulai saking bae nggih. Bae dibonjen Bu njenengan terus dibon jenengan. Wah, berarti wis puluhan tahun ya, Bu ya. Berarti nek masak ini iki wis apal pisan. Sego jangan ya, Bu. Gila deh, delon sambel melonyah-melonyah ngono. Beh. Nah. Tambah terancam. Ini kelupane nek apa wan, Bu? Bang Turi, so bayam. Oke. Okay. Harga masih sama? 6000. Gimana bakule ra gelem disuntik asile kok. Kopi, Bu. Ya. Kopi gendisnya sekedik. Nah, ini lho. Ini sego pecel di Ngerandu. Ternyata Ngerandu itu masuk Kecamatan Kauman ya. Masuk Kecamatan Kauman dan berada di sebelah barat selatan Kota Ponorogo. Nah, ini kemarin sudah saya icipi. Secara tampilannya ini sangat menarik banget. Ya. Ini sambelnya melonyoh-melonyoh ini iki. Terus segone iki punel. Beh. Iki wong dong orang ngerti po ya enak-enak masakan sego pecel enak nek kene. Kopine 2000. Ya, Bu. Ya. Kopi 2000. Iki kopine, guys. Bu iki ya ngerti kopi, guys. Kopi WIB ke piye, kopi sing dapet ke piye, kopi liane ke piye. Jadi pengalamannya wis cukup membuktikan. Mari kita cekidot. Ini ceritanya pelanggan pertama, pelanggan perdana nih Mbah Bu Mainem. Mbah nama Bu nih. Pun kaguan putu tapi. Putune pinten? Dua, berarti ya Bu ya Mbah padha ae lah. Dipanggil Ibu wae ben awet enom ya. Bu Mainem. Harganya ini Rp6.000. Sudah termasuk lauknya tempe satu ya. Mari kita coba. Secara tampilan sambelnya ini menggoda. Ditambah lagi dengan secangkir kopinya. Wuh, ini pasti mantul. Yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tenan ber. Tak cerita nih ya. Ini ini. Wow.
tempenya kroweyuk. Bah, dan ditambah segone iki, Ler. Segone iki. Bener. Wah. Wah. Mantul ya. Sambalnya ini campurannya itu pas antara bumbu bawang, gula merah, lombok, godong jeruk ya. Wah. Top. Mantul. Iki Mas. Eh? Ora urung ndak sampai. Kalau pagi di sini kita sambil menikmati suasana pagi, guys. Hawanya seger. Belum terlalu banyak kendaraan motor berlalu lalang. Oh. Ini rasanya ada pedesnya. Terus asin, manisnya, asemnya. Ini andalan. Semoga lur sarapan sego pecel. Ya. Tempe kowe. Sampai kok. Wah, kita di luar. Ya, betul, Pak. Berapa enak buat? Mantul. Mbah, enak. Pas malam 10 Sukro bar salat tobat. Oke lur, setelah kita ngicipi sego pecelnya yang rasanya endul itu. Ini malah rata pedes, ini pedes lho rasanya. Mari kita seruput kopinya, guys. Secangkir kopi, cangkir jadul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sego pecelnya 6.000, kopinya 2.000, 8.000. Mending. Pengen sepedaan, mumpung pas lewat kene, mau ke mampir ya. Enak tulisannya yang ngarep ki, warung sego pecel Bumainem. Ngerandu Kauman Ponorogo. Monggo. Dekat Puskesmas. Barat Puskesmas ya, Pak nggih. Puskesmas Kauman apa? Ngerandu nggih. Ngerandu. Top. Halo, Kones mateng halo. Lagi mentas sik kedel-kedel kae lho. Beh. Iki dodolane ora setahun rong tahun, guys. Wis puluhan tahun. Jadi mantap pol iki. Sik ngenteni segone mateng. Jenengan nggih ngentasi to? Nggih.
Mboten. Oh, alah, nggih. Tenang. Tenang Mas arep anu pentol ya sik suwi dodol. Niki sedaya, Pak. Hawane anyep niki jarene bakulan. Saya mboten kur nggone Bu Mainem niki lho. Anget soalé dodol lho. Amin, tanggungane. Mungkin kita malah laris, mungkin. Sing dereng ngertos jane ngertos, sing mampir rene ngicipi sambel Bu Mainem iki lho. Terancame mak. Cos. Iki lho dudone. Sambel pecelnya ini bisa dibeli, bisa diorder, bisa dipesen. Harganya Rp75.000. Niki deplokan apa selep, Bu? Giling sendiri. Kula pinten? Sapa? Sego siji, wedang terus tambah tempe. 9 juta. Kali Bu ini Bu. Bu e sapa? Iki Mbak iki. 15. Oke. 15. Tak pas Bu ya? Ya. Mau disangoni bojoku iki 80.000. Ya ben, enggak salah. Ngeten nggih? Ya. Iki mugi tambah laris, tambah lancar, sehat. Amin. Kayak aja kapok esuk tak parani rene nek. Tak jaki guyon. Ada kabar nih guys? Kenapa? Bocah rumah. Oh alah Pak Buiran kemana tuh? Gak. Pokoknya kagem jenengan sehat-sehat selalu ya Bu ya. Amin. Oke. Sip. Matur mawon Bu, pamit guys. Assalamualaikum. Terima kasih sedulur yang sudah nonton video Kang Parti hari ini di warung Sego Pecel Bu Mainem. Secara rasa ini pecelnya enak banget. Sambelnya perpaduan manis, asin, asemnya oke. Silakan yang penasaran datang langsung ke sini. Lokasinya berada di sebelah barat Puskesmas Ngerandu atau timur perempatan Condong. Bukanya setiap hari mulai jam 6 sampai habis. Ini tadi sudah masak kedua. Jadi silakan datang ke sini. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Porogo menyapa dunia, Porogo. Awesome. Bye bye. Mending lo ya di subscribe yo. Iya Pak. Saprip lah. Saprip. Iya. Oke. Okay. Nggih, sehat-sehat, Pak. Nggih, monggo-monggo.